Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat? Mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini kita melihat keterampilan pemuda bengkel Las Ardan Steel yang terletak di Desa Pisang, Kecamatan Labuan Haji, Aceh Selatan, sedang memproduksi kerangka kanopi teras toko. Kita lihat saja apa-apa yang sedang dikerjakan. Kerangka kanopi ini bahan bakunya besi hollow, besi ringan tentunya yang lagi banyak digunakan untuk pembuatan kanopi dan lain-lainnya. Ini pembuatannya telah memasuki tahap 75% jadi. Masih diteruskan sampai selesai. Jika ini telah selesai nanti, akan dipasangkan di teras toko orang yang mengorder kanopi ini. Seperti inilah kita lihat terlihat rapi. Pembuatan masih saja berlanjut hingga jadi kerangka kanopi ini.
Hingga di sini saja, saudaraku, yang dapat kita laporkan proses pembuatan kerangka kanopi yang sedang dikerjakan ini. Dalam waktu dekat, pembuatan ini akan jadi dan segera dipasang di depan toko yang mengordernya. Terima kasih, saudaraku. Semoga Anda sehat selalu. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.